Pemirsa, ajang bergengsi Miss Indonesia 2024 menggelar audisi di sejumlah kota besar di Indonesia. Salah satunya di Kota Bandung, Jawa Barat yang digelar selama 2 hari. Audisi Miss Indonesia 2024 digelar selama 2 hari di Kota Bandung, Jawa Barat. Pada hari pertama, para peserta audisi yang rata-rata berasal dari Mojang, Bandung ini nampak antusias menjalani serangkaian tes. Rangkaian seleksi dijalani mulai dari timbang berat badan, pengukuran tinggi badan, wawancara, hingga foto spot yang digelar di Hotel De Braga, Bandung. Saya pikir ini acara yang tepat buat saya, di mana saya juga bisa mengasah kemampuan dan juga mendapat pengalaman. Animonya kita lihat bagus, bagus. Dari yang tadi kita lihat di proses penjurian, kemudian dari peserta yang mendaftar, itu juga bagus juga. Mereka juga secara mereka cantik-cantik, kemudian mereka juga punya bakat dan juga punya pengetahuan. Sementara di hari kedua, peserta audisi Miss Indonesia berasal dari perwakilan sejumlah kampus perguruan tinggi hingga karyawan swasta hadir untuk menjadi bagian dari Miss Indonesia 2024. Seluruh perempuan memiliki peluang yang sama dan perempuan itu harus memiliki kecantikan yang terpancar dari dalam tubuhnya tentunya dengan attitude yang baik. Indonesia seperti halnya arti dari MISS sendiri kan ya. Manner, progresif, sosial dan smart itu yang akan kami cari ya untuk menentukan siapa yang akan terpilih untuk mengikuti menjadi finalis Miss Indonesia. Audisi Miss Indonesia 2024 akan digelar di sejumlah kota besar di Indonesia. Para peserta yang lolos audisi nantinya akan kembali mengikuti proses seleksi lanjutan di Jakarta. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan.